menghitung hari. Itu kan menjemukan. Dia ngomong apa? Tapi ku sabar menanti jawabmu. Jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Jadi ini tuh udah jam 11 lebih 59 menit, jadi kurang 1 menit lagi ini ulang tahunnya Putri. Jadi ini aku bisnis bakal mau telepon Putri, mau video call ke dia lebih tepatnya, buat ngucapin ke dia karena aku gak bisa pulang, karena dia taunya gak bisa pulang. Jadi aku bakal ngucapin dia lewat telepon aja. Kita sempat debat dikit sih tadi waktu ada masalah kecil gitu. Oke, jadi aku ini udah jam 12 dan aku bakal mau telepon Putri kalau aku mau ngucapin ke dia. Selamat ulang tahun. Kita gak bisa ketemu loh di ulang tahunmu yang ini. Halo. Iya, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu. Ini di jam 12. Aku mau ngucapin ulang tahun buat kamu. Suara aku jelas gak? Hah? Suara aku jelas gak? Yaudah, oke. Okay. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu. Jadi ini ulang tahun pertama kalinya buat kamu yang kita bisa ketemu. Apa? Apa? Hmm? Ya, gitu-gitu nanti bahas nanti aja. Mau nanti kamu yang jengkel itu kamu, gak aku. Hah? Hah? Gak ada suaranya. Oke. Okay. Gak ada suaranya. Kita pakai AC dulu juga. Jadi ulang tahun pertama kalimu ya gak sama aku. Udah, aku ucapin selamat ulang tahun buat kamu. Selamat ulang tahun. Kalau ngomong juga gak usah ngasal di orang. Oh, itu bukan salah paham. Oh, gak bisa, yaudah. Woman, aku mau ucapin selamat ulang tahun buat kamu. Sehat selalu. Terus gimana ya? Yaudah, besok aja aku mau ngomong panjangnya kalau pas ketemu. Pokoknya kamu harus menjadi yang terbaik. Jangan terlalu mendalami masalahmu. Jangan. Maksudnya kayak gak usah terlalu dipikir terlalu lama gitu loh. Rata-rata gak ada di jalannya sendiri. Terus apa ya? Yaudah, pokoknya love yourself aja. Terus yaudah, kita gak usah ketemu. Tahun kemarin aku ke rumahmu loh, jadi 12 malam loh. Dan ini kita terpentang jarak beda kota, kita gak usah ketemu. Kamu bisa mau kemana? Yaudah, aku udah bilang gitu aja. Bisa aja pas ketemu. Pokoknya tetap sehat selalu buat kamu. Wait, don't cry. Huh? You cry, I see that. Oke, okay, udah. Apa? Yeah, I love you. Oke, jadi tadi Putri tuh nangis sempet aku ngucapin. Dan dia tadi nangis gitu. Oke, jadi kita akan lanjutin vlognya nanti siang, nanti pagi hari pas aku perjalanan sama siap-siap buat surprise-nya Putri. Ya, kita pokoknya nanti bakal nyiapin buat surprise dia. Dan aku bakal balik ke Semarang nanti juga buat surprise-in dia. Dia taunya gak bakal pulang Semarang, jadi oke.
Oke, jadi gini. Jadi ini tuh hari Kamis, tanggal 11 Februari. Jadi kalau kalian yang ngikutin aku terus dari 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, kalian pasti tahu di bulan Februari ini dan di tanggal 12 Februari itu adalah harinya apa dan itu ulang tahunnya siapa, kalian tahu juga. Oke, jadi kan ini kan hari Kamis tanggal 11 Februari dan ini tuh udah jam 10 kurang seperempat. Jadi kurang lebih itu sekitar hamin 2 jam. Putri ulang tahun, dia ke-21 tahun. Dan itu ada kendala yang asli karena di ulang tahun ke-21 tahunnya dia tuh aku gak bisa di Semarang. Dan itu aku lagi di Salatiga. Kalian bisa lihat, aku gak lagi di rumah gitu. Karena emang aku tuh akhir-akhir ini lagi sering kesini. Besok aku tuh mau surprise-in dia gitu di... Ya pokoknya kalian bisa lihat sendiri nanti kalau kalian ngikutin video ini. Aku bakalan surprise-in Putri pokoknya. Dan aku tuh dia tuh gak ada kepikiran buat ngeprank-in dia. Dan tiba-tiba tuh aku tuh kayak kurang asik aja gitu loh, gak ngeprank-in Putri, gak ngesengin dia. Jadi aku tuh ada ide yang mau ngeprankin Putri kalau aku gak pulang di hari besoknya. Kayak, aku tuh bilang sih ke Putri tadi pagi kalau aku gak bisa pulang hari besok. Karena emang aku besok mau ke makamnya ayangku juga. Jadi aku gak bisa pulang dan gak bisa ketemu sama Putri. Itu besok bisa pulang. Karena aku prankin dia dulu, aku mau ngeliat dia bete. Jadi aku nanti bakal kasih beberapa chattingan aku sama Putri yang dia tuh kayak marah-marah gitu karena aku bisa pulang. Ya lebih tepatnya gak marah-marah, beneran sih kayak ngambek-ngambek doang gitu. Sambil nungguin jam 12, karena aku jam 12 mesti mau ngucapin ke dia karena aku udah ngerjain dia kalau aku bisa ketemu sama dia, seenggaknya aku mau ngucapin dia gitu. Kita udah ngelewatin ulang tahunnya Putri tuh 4 kali karena aku sama Putri udah 5 tahun, jadi kita udah ngelewatin 4 kali ulang tahun dan itu tuh selalu ketemu terus. Dari ulang tahun dia yang ke-17, 18, 19, sampai 20 aku selalu ada sama dia. Jadi di ulang tahun 21 ini aku bakal pura-pura bilangin dia kalau aku bisa ketemu sama dia gitu. Oke, Putri nge-WA. Oke, aku bakal mau nungguin sampai jam 12. Kita ketemu. Jadi ini hari ulang tahunnya Putri. Dan aku tadi belum sempat nge-vlogin sih waktu aku dari perjalanan Salatiga sampai Semarang. Karena ngasih tahu kalian juga semalam kalau aku tuh akhir-akhir ini lagi sering di Salatiga. Dan ini aku udah sampai Semarang karena aku belum nyiapin semuanya buat surprise Putri yang di malam. Mungkin aku surprise-nya yang simpel-simpel aja tapi kayak terkesan buat Putri gitu surprise-nya. Dan abis ini aku bakal mau siap-siap sama aku tuh ada harus ngupload video juga hari ini. Karena aku tuh belum beli roti, belum beli barang-barang lainnya. Dan untungnya aku udah beli gift buat Putri. Jadi aku udah nyiapin semua tentang gift-giftnya. Cuma belum yang buat surprise-nya ini. Oke, jadi mungkin aku nanti bakal ditemenin sama saudaraku yang sering banget temenin aku. Karena aku nanti minta tolong ngerekam dia buat ngerekamin aku gitu. Atau aku nyari barang-barang buat surprise Putri. Oke, jadi aku mau siap-siap dulu karena aku ini mau nyari barang-barang buat Putrinya juga.